proses penyaringan air ya. Jadi kalau sumur bor itu biasanya airnya akan berubah menjadi kuning ketika kita diamkan setengah jam ya, ataupun semalaman. Jadi di sini untuk saya pengolahannya dari sumur bor kita saring, saringan di luar ada. Lalu setelah saringan di luar kita saring lagi untuk menuju ke bak di sini. Nah, hasilnya teman-teman tuh jernih sekali ini. Dan itu kemarin belum pakai penyaring, dinding-dindingnya kelihatan masih bukan cat besinya, sekarang sudah aman. Ini dia. Nah, baunya hilang. Tidak ada bau tanahnya atau bau besinya, ini pokoknya udah mantap lah. Sip ini. Dijamin tidak ada karatnya ini. Mantap. Baunya hilang, putih.